lagi dengan aku Eliani Li. Jadi hari ini aku mau masak ayam goreng saus mentega, guys. Untuk cara memasaknya, kita simak yuk. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku lainnya ya. Guys, sebelum ayamnya digoreng, aku bakal marinasi dulu ayamnya selama 10 menit. Aku taburin lada putih secukupnya aja. Kira-kira segini ya guys ya, aku taburkan. Tambahkan juga garam. Aku di sini pakai garam Himalaya, guys. Lalu aku tambahkan juga saus tiram. Aku pakai 1 sendok makan saus tiram. Kita oles sampai merata. Kita lumurin semua bagiannya sampai merata. Nah, nanti akan aku biarkan aku marinasi selama 10 menit ya guys sebelum digoreng. Oke. Aku diamkan selama 10 menit supaya meresap. Pertama-tama kita siapkan bawang putih. Bawang putih aku di sini pakai 6 butir bawang putih. Aku geprek ya guys. Nah, ini bawang putihnya aku geprek supaya baunya lebih harum pada saat ditumis. Bawang bombaynya aku irisin seperti ini memanjang. Cabenya aku irisin juga. Di sini aku pakai cabe merah keriting ya guys. Aku pakai 5 buah cabe merah keriting. Aku irisin. Tadi bawang bombaynya aku pakai cuman 1/4 butir ya guys. Di sini aku pakai tomat juga. Aku hanya pakai setengah aja, setengah buah. Lalu aku irisin seperti ini. Nah, irisin seperti ini. Lalu di sini aku juga punya bawang daun. Aku irisin juga besar ini. Nah, sekarang kita goreng ayamnya ya guys. Terlebih dahulu kan kompornya sampai panas wajannya. Nanti ayamnya aku goreng pakai mentega ya guys. Setelah panas wajannya, aku lelehkan menteganya. Aku di sini menteganya
pakai 5 sampai 6 sendok makan untuk menggoreng ayamnya ya guys. Aku lelehkan menteganya. Ini menteganya sudah mulai meleleh ya guys ya, sudah mencair. Sekarang aku goreng ayamnya ya. Guys ya, aku goreng. Aku goreng tidak terlalu kering, tapi matang ya. Jadi aku mau ayamnya matang, tapi nggak terlalu kering. Satu lagi cukup ya di sini. Oke. Guys, ini ayamnya udah matang ya. Tapi enggak kering. Aku angkat ya. Nah ini guys, ayamnya udah matang, tapi digorengnya nggak begitu kering. Aku angkat, aku tiriskan. Setelah itu aku masak ya. Aku lelehkan lagi menteganya untuk menumis bumbunya ya. Aku akan menumis bawang bombay dan bawang putih. Tadi aku kurang lebih pakai 200 sampai 300 ml ya guys airnya.
ayamnya yang tadi sudah aku goreng. Misalnya kurang, dirasa kurang airnya, boleh ditambah ya guys. Nah, di sini aku tambahkan airnya lagi sampai ayamnya terendam ya. Aku di sini tambahkan sausnya, saus mentega, 2 sendok makan saus mentega aku tuang di sini. Lalu aku tambahkan juga saus tiram 1 sendok makan. Di sini aku tuangkan 1 sendok makan saus tiram juga. Kecap manis 1 sendok makan juga. Kalau misalnya dirasa kurang, boleh pakai 2 sendok makan, sesuai selera aja guys. Tambahkan 1 sendok saus sambal, 1 sendok makan saus sambal. Lalu aku beri gula pasir secukupnya aja. Aku beri garam secukupnya. Aku tambahkan kaldu jamur secukupnya juga. Kita aduk lagi. Kita tunggu sampai meresap bumbunya. Kita balikin satu-satu supaya bumbunya meresap.
Boleh juga ditambahkan kecap asin sedikit aja, setengah sendok makan. Ayam goreng menteganya udah matang ya, bumbunya sudah meresap dan airnya juga tadi sudah mulai surut. Nah ini udah matang, aku tempatkan ya. Nah di sini aku tempatkan guys, aku matikan dulu ya kompornya. Guys, ayam goreng saus menteganya udah jadi ya.